Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kali ini kita akan membahas tentang sholat khusus malam pertama bulan Rajab. Tapi sebelum kita menyampaikan tentang apa yang bisa dilakukan tentang sholat khusus di malam tanggal 1 Rajab ini, akan kita berikan dulu tentang pengertian terkait pemahaman tentang ibadah-ibadah di bulan Rajabiyah. Bahwa berulang-ulang kali sudah disampaikan, Allah menyebutkan bahwa Allah telah menetapkan 4 bulan haram, Ashurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, sebagaimana disebutkan sebagai Syahrul Hurum yang ada pada surat At-Taubah ayat ke-36-37. Ayat itu menjelaskan tentang Allah mencatat di Lauhul Mahfuz ketika penciptaan langit dan bumi itu terjadi, maka pada saat itu juga Allah telah menetapkan ketetapan 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram yang menurut para ulama tafsir, sebagaimana disampaikan Rasulullah Muhammad SAW juga, bahwa bulan Rajab termasuk dari 4 bulan haram bersama-sama dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, itu jelas disampaikan misalnya di dalam tafsir Al-Qurtubi, juga tafsir Ibnu Katsir atas ayat 36 dari surat ke-9 surat At-Taubah. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ini adalah terkait dengan peribadatan haji. Dia dimuliakan karena terkait dengan ibadah haji. Sedangkan yang satu bulan yaitu bulan Rajab itu dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama, pada bulan Rajab disebut sebagai bulan yang dimuliakan karena terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW yang terjadi pada bulan Rajab. Kemudian yang kedua, bahwa bulan Rajab itu merupakan bulan transisi atau bulan mudhor, di mana pada bulan transisi itu terjadi antara bulan Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Sementara bulan Sya'ban itu sendiri sebagai bulan penaikan catatan amal seluruh manusia kepada Allah. Jadi bulan Rajab itu seperti apa ya? Seperti bulan persiapan mental spiritual, bulan persiapan rohani seorang hamba untuk mengabdi sepenuhnya kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk nantinya di bulan Ramadan. Yang Ramadan itu berakhir dengan Syawal lalu berujung pada ibadah haji, itu puncaknya. Maka banyak disebutkan bahwa bulan Rajab itu bulan untuk memperbanyak taubat. Sementara bulan berikutnya yaitu bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk membaguskan amal agar catatannya juga berisi tentang kebagusan amal, bersih dari cacat amal. Lalu pada Ramadan ini adalah bulan penerang hati, untuk menerangi hati, pikiran, perasaan seorang hamba. Dan kemudian Lailatul Qadar itu adalah untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab itu seperti bulan untuk menanamkan benih amal bagi kita semua. Baik itu benih amaliyah zahiriyah maupun benih-benih amal yang ada dalam proses nalar, rasio kita, dan yang ada di hati kita. Ini benih amal bagus yang baru. Lalu Sya'ban itu merawat amal. Perawatannya di bulan Sya'ban. Dan Ramadan itu memanen amal kebaikan. Karena memanen, maka otomatis juga disertai dengan amal-amal kebaikan yang lebih dari apa yang sudah dipanen itu. Oleh Allah, Sya'ban itu disebut sebagai bulan miliknya. Lalu Sya'ban itu bulan, kalau Rajab itu milik Allah, maka Sya'ban itu adalah bulan milik Rasulullah. Lalu Ramadan itu adalah bulan milik umat Islam secara keseluruhan. Disebut dengan bulan, sebagaimana sudah kita sampaikan, disebut sebagai bulan Allah, Syahrullah, karena itulah
saatnya Allah memberikan ampunan sepenuhnya kepada hambanya. Lalu hamba-hambanya dilarang untuk saling bersatru, bermusuhan, bermarahan, apalagi berperang. Lalu Allah menerima taubat para nabinya juga. Selain itu, bahwa pada bulan itu adalah Syahrun Najatul Awliya'illah. Itu adalah bulan diselamatkannya para kekasih Allah, baik itu kekasih akhirat maupun kekasih di dunianya, dari musuh, kena musuh-musuhnya, baik musuh batinnya maupun musuh zahirnya. Oleh karena itu wajar kalau pada saat-saat seperti itu disunahkan untuk memperbanyak ibadah vertikal maupun horizontal, diantaranya adalah memperbanyak sholat, memperbanyak puasa di dalamnya, bahkan walaupun hanya satu hari saja puasa di bulan Rajab, maka dia mendapatkan ampunan dari seluruh dosa-dosa dari Allah SWT, dipelihara umurnya dari perbuatan maksiat, dan diselamatkan dari dahaga di hari kiamat. Ini yang utama. Dengan memperbanyak ibadah di bulan Rajab, terutama berpuasa pada bulan Rajab, maka didapatkan minimal tiga hal. Satu, pengampunan Allah terhadap semua dosa, maksiat, dan kesalahannya. Yang kedua, dipelihara umurnya dari kemaksiatan. Dan yang ketiga, diselamatkan dari dahaga di hari kiamat. Semoga kita mendapatkan itu semua. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi meriwayatkan sebuah asar dari Sayyidina Umar bahwa terdapat 4 malam kita disuruh untuk memperbanyak ibadah itu, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam Nisfu Syaban, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Ini kita disuruh menghidup-hidupkan malam dengan memperbanyak ibadah. Nah, di antara ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Rajab adalah dilaksanakan pada malam satu Rajab. Sehabis maghrib sudah masuk waktu. Apa bentuknya? Yaitu dengan memperbanyak sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Nah, di antara sholat sunnah mutlak yang bisa dilakukan adalah melakukan sholat 10 rakaat 6 kali salam. Setiap 2 rakaat maka sekali salam. Ini dilakukan pada malam tanggal 1 bulan Rajab, sehabis maghrib bisa, sehabis isya bisa, tetapi kebanyakan itu adalah sehabis maghrib. Bagaimana dengan niatnya? Niatnya bisa saja kita lakukan dengan usolli sunnatal mutlaqi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bisa juga kita niatkan usolli sunnatat taubati rakaataini dan seterusnya. Bisa juga bahkan kita berniat usolli sunnatar rajabi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala dan seterusnya. Bisa niatnya seperti itu. Lalu bacaan yang dilakukan sesudah membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat, kita bisa membaca surat Al-Kafirun, Qulil Al-Kafirun 1 kali, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwal Wahad itu 3 kali, itu setiap rakaat. Lalu setelah selesai melakukan sholat, maka kita diutamakan, diseyogyakan untuk memperbanyak bacaan doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa balighna Ramadan, ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Syaban, dan sampaikan kami untuk bisa menjumpai dan melakukan puasa Ramadan. Ighfir lana dzunubana, dan berikanlah ampunan kepada kami dari semua dosa-dosa kami. Itu yang bisa dilakukan pada malam pertama di bulan Rajab. Nah, catatan yang bisa diberikan bahwa doa Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'ban wa balghina ramadhan ighfir lana dzunubana itu bisa dibaca sejak bulan Rajab sampai nanti akhir bulan Sya'ban memasuki bulan Ramadhan. Ini amaliyah yang bisa kita lakukan pada malam tanggal 1 bulan Rajab. Semoga kita dapat melaksanakan itu dengan baik dan juga bisa mendapatkan kekaromahan dan keberkahan dari amaliyah yang kita lakukan selama bulan Rajab, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan semua kemurahan dari Allah atas nikmat-nikmatnya,
dan kita, keluarga kita, seluruh teman-teman kita dan juga jamaah-jamaah kita semuanya mendapatkan ampunan mutlak dari Allah SWT, bisa menjaga kesucian batin, sowan untuk liqa Allah Ta'ala dengan hati yang selamat, qalbun salim, dan bisa menuju surganya Allah dengan bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.